now. Let me warm you up, baby, please. Let me love you much. Come on, come on with me, baby. Kita sekarang lagi ada di apartemen Mataram City, terus mau nyobain makanan dari Yujum Gudeg Jogja, asli dari Jogja guys. Oke, ini khas dari Jogja. Nih kayak gini nih Yujum. Gimana nih? Jadi Jogja itu makanan salah satu makanan khasnya adalah gudeg. Tuh Jogja salah satu khasnya adalah gudeg. Jadi nih kita beli beberapa makanan nih dari ujung, mau nyobain karena pertama kali ke Jogja makan ini. Biasanya dibawain ya. Ini bentuk makanannya kayak gini. Tuh bentuknya nah kayak gini. Nambah juga mau makan juga tuh guys. Oke, kita makan bersama-sama satu keluarga sama Arjuna juga. Nah, jadi gudegnya itu ada kerencek, ayam, telur. Ada gudegnya sendiri. Kalau makan di Jogja tuh juga makan manis. Jogja tuh khasnya manis. Jadi buat orang-orang yang dari Jawa Timur tuh kadang nggak cocok karena manis banget. Kalau Jawa Timur kan sukanya asin ya, asin-asin gitu, asin-asin gitu. Beda. Oh, main pakai tangan juga ini. Guys, aku pakai tangan dulu ya. Terus apa? Aku cuci tangan dulu. Nah ini kita langsung aja makan. Ada ayam, ayamnya kayak gini, ayamnya ayam kecap tuh, tak kenalin ada endok juga, telur, terus krecek guys, krecek guys, menaiku sama gudegnya nih, gudeg nih ya opo naloi, kayak enak banget gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rasanya cukup nakon sih. Cukup enak. Aku suka malu ya. Tak lima loh. Tak lima. Mana nakon? Ini. Oke lah. Tapi yang gue suka dari Jogja itu ini. Lemas basi ya ini. Aku emang suka banget sih kalau yang Yujum ini. Yujum enak banget, parah. Kok bunyi? Soalnya pengen mamen kok bunyi. Mbak ini mau ngelakak nih, telurnya pakein bini. Telur. Enak kol. Enak kol guys. Silahkan dicoba di Jogja. Banyaknya Yujum. Betul kan? Ibu, ibu video call. Ibu video call. Lagi nge vlog mbak. Oh ya. Sampai kuah nih oleh. Mati bagainya. Pengen nak, ini telurnya guys, telurnya. Enak. Jadi itu dia walaupun manis, tapi aku sih nggak terlalu manis banget karena ada sebersih-bersihnya gitu. Jadi kayak perpaduannya tuh pas gitu, ada yang. Jadi manisnya nggak manis kayak manis banget ya, dia ada pedesnya gitu. Manisnya tuh nggak dengeri. Nggak, soalnya kan udah tidur nih udah banyak juga cabang banyak ya. Pokoknya yang di Jogja kan pasti udah tahu kan, nggak mungkin nggak tahu kan. Kalau aku emang nggak tahu sih karena nggak di Jogja rumahnya. Enggak banget. Nggak pernah makan gudeg tapi nggak kayak gini. Bedanya apa kaji kalau sama gudeg-gudeg lainnya? Apa ya? Rasanya pas gitu ya, manisnya itu pas. Iya, makanya manis ya. Kalau diinget-inget makin enak ya. Ya diinget itu anu, dipanasin. Sama kerupuk lebih enak kan. Enak guys. Kue enak pol iki. Gudeg, aku dulu gak suka gudeg. Pas di SMA apa kuliah. Soalnya rasanya kayak blenyek dulu, tapi ini Mak Yum ini enak. Yujum ini enak guys.
Karena kita tuh waktu beli terus dibawa ke Jakarta. Kita beli itu digesek gitu. Nah itu dia awet tuh, tapi kayaknya cuma sehari doang ya. Belum nggak dua hari lah. Enak masih aman. Gak maksudnya di besoknya setelah itu kan kita harus kayak masukin. Iya. Kita masih apa? Kita masih harus ke kulkas. Kita masukin ke kulkas gitu. Terus ke microwave. Microwave. Beneran ngomongnya aku. Pasti aku takut lagi. Itu microwave apa oven? Microwave guys. Aku mau bingung antara itu. Soalnya mirip kayak oven. Kayak oven ya? Enggak tahu juga kayak gitu. Berarti padha dhewe. Wes ya. Sekian dari saya. Sekian dari saya kayak presentasi. Kita makan udah, makan sama Juna. Ayo kita lanjutkan review makanan di Jogja selanjutnya. Oke. Subscribe, like, and share. Nanti kita bakalan makan-makan di Jogja lainnya. Jogja. Makanan khas Jogja yang lain. Dadah Juna. Dadah. Dadah Mbak. Dadah.